sebelum lulus. Supaya apa? Setidaknya tahu, setidaknya, ya, paling tidak bisa mendoakan. Jangan sampai kemudian keluarganya nggak ada terus nggak mau mendoakan. Ini kan ya kebangetan, ya. Kemudian, nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum meninggal. Ini saat sakit. Biasanya ada beberapa orang itu saat sakit dia kehilangan harapan, betul? Jadi merasa tidak berharga itu. Bahkan ingin dan segera meninggal. Pernah menjumpai? Nah ya, kita mungkin kalau mungkin ada kerabat atau apa, kan kita kalau ada saudara sakit diminta untuk mengunjungi untuk menggembirakan, memberikan semangat. Setidaknya ini, ya, paling enggak kita itu bisa menjadi obat pelipur lara. Saya pernah datang menjenguk teman yang sedang di rumah sakit, entah itu anaknya tetangga atau apa. Di kondisi-kondisi seperti itulah kemudian kita baru menyadari betapa kesehatan yang Allah beri itu sungguh sangat luar biasa. Dan kita seringkali lupa saat sehat, betul ya? Ya. Kita pernah mikir ya, nikmat bergerak gitu, kayak gini, saya bergerak. Jarang gak kita mikir nikmat bergerak. Saya ini pernah sakit pinggang. Dan sempat top 6 gara-gara pinggang.